Assalamualaikum, nama saya Nur Husna daripada kelas 4 Arif. Dalam video ini, saya akan menguraikan tentang adab tolong-menolong. Adik, boleh tolong akak kejap? Duduk rumah ni, kita kena rajin tolong-menolong tau. Tolong-menolong tu apa? Tolong-menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Contohnya, cuci pinggan, sidai baju dan menolong orang lain. Kebaikan tolong-menolong ni ada banyak tarik. Antaranya ialah menyiratkan kasih sayang, dikasihi Allah dan Rasul, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan kita dapat hormat menghormati antara satu sama lain. Kita tolong macam mana? Akibat tidak tolong menolong ada banyak. Dibenci Allah dan Rasul, ibu bapa dan keluarga, rakan, guru dan masyarakat. Sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Akhir sekali, ia dapat melemahkan keharmonian sesuatu.